hari kedua saat kami liburan di Pangandaran Lur. Dan rencananya hari ini kami akan bermain body rafting di Citumang. Nah, satu hal yang utama sebelum kita melakukan body rafting ini adalah sarapan. Gimana dok? Makanannya? Udah dulu, nasi goreng, roti, sama buah. Itu minumannya tuh, ada jeruk sama susu kayaknya. Nasi gorengnya gimana? Nasi gorengnya? Rasanya enak, cuman ya enak. 1-10. Saya enam sih. Berapa kak? 6 sih. 6 juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ada di Citumang lagi. Nih, debit airnya puji Tuhan lagi bagus. Jadi kita bisa barang-barangnya tinggal di mobil, yang pakai mobil. Terus bawa kamera. Ada turun makin gede, Pak. Gracias. Ini, hey. Hey. Ini. Ini dong, deh. Saat kami kali ini dimulai dari parkir satu lur. Dan untuk menuju pintu utama Citumang, kami masih harus berjalan kaki selama 10 menitan. Ya, hitung-hitung pemanasan terlebih dahulu, lur. Supaya tidak keram saat melakukan body rafting ini. Airnya ini ya, warnanya nggak warna biru. Iya, kurang jernih. Iya, kurang jernih. Karena apa? Sekarang musim apa sih? Hujan. Iya, debit airnya naik. Iya. Tapi itu bukan kotor, ini mah. Tetap bersih, cuman warnanya bukan. Doang yang lumpur bawahnya. Berhubung saat ini adalah musim hujan, debit air Citumang jadi lebih banyak dan deras, lur. Warnanya pun cenderung lebih keruh dari biasanya. Tapi tenang, bukan berarti airnya tidak bersih ya, lur. Keruhnya air Citumang bukan disebabkan oleh sampah, tapi dari tanah yang sedikit banyak terbawa oleh arus air. Jadi, sepintas memang terlihat keruh. Namun, kalau kita cermati dari dekat, airnya tetap jernih kok, lur. Hanya saja, saat kita melakukan body rafting ini, kita harus lebih hati-hati, lur. Itu karena derasnya air yang membuat kita lebih ekstra bertenaga selama mengarungi sungai Citumang ini. Oh ya, selama melakukan kegiatan ini, kita wajib untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya lur. Dan yang terpenting lagi, jangan pernah lupa untuk bahagia. Licin. Setibanya di hulu sungai Citumang, kami pun bersiap-siap untuk mulai kegiatan body rafting ini lur. Dimulai dengan terapi ikan terlebih dahulu agar otot-otot kaki kita lebih rileks dan tidak tegang. Terapi ini cukup baik agar kita tidak kram selama body rafting nanti. Dadah. Setelah terapi ikan,
kami pun melakukan briefing yang dipimpin oleh pemandu rafting, yaitu Kang Itok. Yang nggak bisa berenang, semuanya jangan panik. Udah safety ya untuk life jacketnya. Berat ini. Yo, dengerin. Life jacket yang kalian pakai ini beratnya 1 kintal. Jadi nggak mungkin tenggelam. Untuk di air, semuanya harus tenang. Jangan sampai panik, itu kunci nomor 1, jangan panik. Di sana ada spot loncat ketinggian 7 meter. Dan untuk kedalaman aman ya, ini udah pernah nyoba. Sama yang pegang kamera juga udah nyoba, aman. Apalagi sekarang agak tinggi airnya. Udah nih, masuk ke dalam, di sana mentok. Jadi masuk ke eskalasi. Jadi airnya dari bawah untuk kedalaman itu sekarang 10 meter dalam itu. Jadi dia nggak ngalir kenceng kayak gini, pernah ngalir. Kakinya ke depan gini, tiduran. Lihatnya ke atas, di belakang ada yang punya bantal. Ya gunanya buat bobo di air. Ya. Buat tiduran. Jadi di sini mah jangan sampai panik, ngikutin arus sungai. Yang paling berbahaya itu batu, Bu. Kenapa bisa kaki ke depan? Karena kalau ada batu bisa langsung berjejak, langsung berdiri tegak. Tuh, takutnya kalau kita di sini kebetul batu. Nanti ya kasih tahu tadi ya, batunya lecet. Oke, untuk saya selanjutnya kita sambil jalan aja nanti ya. Mending kita berlari. Jangan kemana-mana, tetap sama kami. Dan hal yang utama dan terutama sebelum melakukan body rafting adalah berdoa. Sebab alam tetaplah alam, dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan alam. Dan untuk kelanjutan keseruan kami, silakan tonton sampai selesai ya lur. Capcus! Yang paling belakang bisa kencing, Pak.
selamat ke depan. Later. Ya, buayanya boleh dimasukin. Sama indukan hiunya silakan masukin. Coba. Syukur. Tangannya rentang, Bu. Gayung. Jadi kaki nggak usah gerak-gerak, diam aja. Tangan doang. Satu kali gayungnya. Satu kali diam. Mantap. Eh,
Ini dia. Wow, nasi liwet. Liwet. Kalau kurang nanti bilang aja. Oh ya. Sambal banyak, cukup. Yo, mantap yo. Body rafting kali ini sangat melelahkan sekali, Lur. Kondisi air sungai sangat cukup deras. Dan hujan saat kami rafting benar-benar sangat menguras tenaga. Nasi liwet komplit hangat yang sudah disiapkan benar-benar menjadi solusi nikmat untuk menyempurnakan keseruan dan kebahagiaan kami, Lur. Pokoknya mah, itu mang asyik pisang, Lur. Eduh.